Penolakan penggusuran perkampungan nelayan di Dadap, Tangerang, Banten, bentrok warga Dadap dan polisi saling lempar di depan akses jalan menuju perkampungan warga. Penolakan warga pada rencana penggusuran ke kampung nelayan Dadap diwarnai aksi penyerangan oleh warga terhadap petugas gabungan menggunakan batu dan kayu. Bentrok terjadi saat warga berusaha menghadang aparat kepolisian dan Satpol PP memasuki wilayah perkampungan. Dalam bentrokan, dua anggota polisi yang mengalami luka akibat lemparan batu dilarikan ke rumah sakit. Hari ini pemerintah Kabupaten Tangerang akan melayangkan surat peringatan kedua penggusuran lokalisasi Kampung Dadap. Hingga berita ini diturunkan, suasana di lokasi masih rawan.